Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain.
Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah-wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan, ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya, seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat, dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat. Sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh, dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus-harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancing-nya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Corona. Aduh. Corona ini corona. Aduh. Dan mau berbagi tentang pengalaman kita menjalani atau pengalaman kita dengan COVID-19. Yeah. Oke, saya Maria Darmaningsih. Saya dosen di Institut Kesenian Jakarta, dosen tari, dan saya salah satu pendiri Indonesian Dance Festival. Saya Sita Tias Utami. Saya penari profesional dan Independent Performing Arts Manager. Manager kuno kini. Dan asisten manager kuno kini. Nama saya Ratri Anindya Jati dan saya adalah independent producer dan juga arts manager. Halo, jadi kita sekarang bertiga udah akhirnya bisa kumpul kembali bersama di rumah. Terus ya kita masih fokus di apa ya penyembuhan, jadi masih harus istirahat dan anjuran dokter juga kita masih harus tinggal di rumah selama 7-14 hari ke depan. Tergantung situasi. Selama saya diisolasi, saya beruntung sekali mendapatkan kertas dan cat poster. Jadi saya belajar nyoret-nyoret sampai akhirnya lama-lama jadi lukisan. Nah, jadi itu self-healing yang luar biasa. Jadi kemarin sih yang pertama kami lakukan itu di pagi hari berjemur yang paling penting, karena selama diisolasi kita nggak dapet matahari kan. Ya pastinya harus istirahat juga, karena memang dari kita bertiga sepertinya aku yang masih paling lemah dan harus recovery. Jadi karena di isolasi kan diinfus dengan berbagai macam obat dan vitamin, jadi rasanya sehat, tapi karena diinfus ya tiduran aja, meskipun ada olahraga dikit di dalam juga. Cuman ya itu begitu keluar rumah sakit, pulang ke rumah kan infus lepas, jadi sampai sini aku lemes lagi gitu. Jadi memang harus banyak istirahat, banyak tidur. Saya sempat merasa kayak saat dinyatakan Anda positif, reaksi
Mbak sendiri gimana? Apa yang ada di benak Mbak kali itu? Itu jam 2 pagi, saya dibangunin sama dokter, dinyatakan positif. Saya sih, pertama saya kayak, kenapa ya dokter jam 2 pagi gitu? Alasannya supaya tidak bikin panik. Tapi kan saya juga, ya namanya juga masih tidur ya. Jadi otak saya tuh belum bangun. Terus saya kayak cuman nulis report gitu, apa kejadiannya. Saya kirim ke keluarga terdekat saya, terus saya tidur lagi. Karena saya ngantuk banget. Udah sih, saya nggak khawatir. Karena saya tahu dari awal, persentase penyembuhannya itu 98,9%. Dan kita nggak usah khawatir. Jadi saya pas tahu, ya udah nggak apa-apa. Positif, yang penting saya tahu. Daripada hari-hari sebelumnya tuh saya nanggung gitu loh. Kayak, jadi ini ada apa dengan badan saya atau gimana? Karena saya nggak ngerasa sakit. Jadi pas dikasih tahu, saya malah, ya udah lega. Saya kasih tahu keluarga, saya tidur lagi. Saya juga yakin bahwa ibu sama adik saya bisa sembuh. Jadi pas ketahuan itu, yang bikin kita apa ya ibaratnya naik darah tinggi itu adalah karena kita kayak loh kok dengernya dari media, terus tiba-tiba sejam kemudian rumah kita udah dikerubungi wartawan, saya nggak bisa pulang. Itu yang bikin kayak marah dan deg-degan. Tapi waktu tahu ibu sama adik saya positif, saya juga ya nggak apa-apa gitu. Saya tahu mereka bakal sembuh dan malah bagus mereka diisolasi. Yang bahaya adalah karena penyebarannya sangat cepat dan adik saya itu, ya dia positif, tapi dia tuh umurnya umur prima, jadi dia pasti bisa sembuh dengan cepat. Sempat khawatir karena ibu saya lebih tua, tapi setelah saya bicara sama dia, hari itu aja dia udah nggak demam, udah nggak batuk, udah nggak apa-apa. Dan dia senang dia diinfus antibiotik dan vitamin, udah it's all okay gitu. Mereka juga yang bikin mereka benar-benar literally hasil darahnya agak tinggi karena stres pemberitaan di luar. Jadi akhirnya mereka matiin TV semuanya, fokus penyembuhan, ya udah gitu. Kita sih gitu aja. Kita tuh bertiga aktif banget. Jadi ya udah kita mau gimana lagi, olahraga-olahraga aja sih, kayak stretching-stretching badan gitu. Katanya Sita sempat mau usaha entah kenapa pengen headstand di kasur, terus intercomnya Mbak Sita hati-hati ya infusnya gitu. Terus saya suka jingkrak-jangkrik juga di atas kasur kalau bosan sambil telepon. Ntar intercomnya susternya bilang Mbak Ratri jangan mundur-mundur lagi ya, ini ntar jatuh gitu. Lucu sih. Gimana cara ngakalinnya supaya nggak bosan atau kan nggak bisa ketemu orang juga karena diisolasi kan Mbak? Iya, itu ya gitu. Pas ya awal-awal masuk sini, hari pertama sih saya seneng banget karena ternyata kamar Sita sama ibu tuh gimana ya, ini kamar Sita lalu ada kamar satu lagi kamar ibu di satu barisan, terus kamar saya di seberangnya di tengah-tengah. Jadi pas masuk kita bertiga teleponan gitu, terus kita dadah-dadahan karena pintunya ada jendelanya. Itu seneng banget, Sita sampai nangis karena kan ya udah berapa hari kan dia di sini ya, dia stres juga. Terus ya udah, saya sih itu seneng ya, karena at least kalau ada apa-apa, ibu sama Sita tuh dekat sama saya. Dari kita, yang masih positif COVID-19, tetap semangat dan fokus ke self-healing karena ini benar-benar bisa sembuh dan bisa sehat kembali. Kita cuma harus hati-hati, jaga diri dan disiplin dan fokus kesembuhan. Dan kalian semua pasti bisa sakit. Yang baru tahu kalau mereka positif juga jangan panik, semuanya pasti bisa sembuh. Dan yang memiliki simptom, jangan takut untuk cek ke dokter. Jangan takut untuk diisolasi karena tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan juga kok. Ya satu lagi sih, kayak Ratri itu kan gak ada simptom sama sekali. Ternyata dia carrier. Jadi orang seperti Ratri memang harus hati-hati sekali. Kita semua gak tahu. Karena itu memang bagus 14 hari diam di rumah itu untuk memutuskan tali rantai COVID-19.
Oke, matur nuwun. Saya akan coba menerangkan dengan dalam waktu singkat mengenai masalah coronavirus yang sekarang mungkin sedang berjangkit di Indonesia. Sebelum kemana-mana, saya akan coba menerangkan mengenai masalah coronavirusnya sendiri. Coronavirus adalah virus RNA dan ini beramplop. Kalau virus beramplop, kita akan membayangkan itu seperti balon, kemudian ada spike-spike-nya di sana. Nah, spike yang di luar ini terdiri dari lapisan glikoprotein. Lapisan glikoprotein akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen, ataupun desinfektan. Jadi coronavirus meskipun dia punya kemampuan untuk menyebar dengan cepat, dia tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, oleh deterjen, oleh desinfektan. Sehingga jika kita sering cuci tangan, kita sering ngepel lantai dengan desinfektan atau dengan cairan untuk pel, maka virusnya akan hancur dan tidak akan menulari lagi. Nah, kemudian saya akan cerita gimana caranya coronavirus bisa menulari ke manusia. Coronavirus menular ke manusia itu lewat sentuhan dengan material-material yang sudah terjangkit virus, pertama. Terus kedua, pada saat kita berada di keramaian, kemudian ada orang yang mungkin bersin, kemudian kita kena oleh kontak langsung, maka dia akan langsung bisa menulari kita. Tapi sekali lagi, kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ. Sekarang korban coronavirus seluruh dunia ada sekitar di 80 ribu sekian penderita. Tapi dari 80 ribu itu, nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400. Yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silakan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak yang orang yang terkena coronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3%. Berarti sisanya sebanyak 97% itu selamat. Dengan deskripsi lebih detail, yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. Jadi begitu coronavirus masuk ke tubuh manusia, maka dia akan menginfeksi sel saluran pernapasan. Hari pertama akan ada bersin-bersin, wajar karena itu sistem imun non-spesifik yang bekerja. Hari kedua akan ada pilek. Hari ketiga dan keempat kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima demam akan berlanjut, dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh antibody akan mulai dikeluarkan. Jadi kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini ke sel memori. Di hari ketujuh ini ada antibody. Hari ketujuh antibody akan meningkat, akan keluar di sini hari ketujuh. Hari ke-14 dia akan naik sampai ke atas maksimal. Nah, pada saat antibody naik di sini, maka antibody itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibody sifatnya spesifik, antibody anti corona hanya bisa dipakai untuk nangani virus corona. Dan itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi, yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibody sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibody di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibody, beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus nggak mempan, hanya oleh antibody. Dan nanti antibody akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibody sudah mulai turun? Berarti infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibody yang tumbuh dalam kondisi maksimal di umur 14 hari tadi. Jadi sesudah 21 hari otomatis virus yang ada di dalam badan kita sudah tertangani. Apa yang terjadi kalau nanti ada serangan virus lagi? Jika ada serangan virus lagi, data yang ada di sel memori akan dikeluarkan, sehingga respon imun kedua akan berlangsung 24 jam sesudah paparan. Jadi misalnya saya sudah pernah kena corona dan saya bisa bertahan hidup sampai 14 hari, maka saya akan kebal seterusnya. Dan berikutnya jika saya kena virus corona lagi, kita nggak perlu nunggu sampai 7 hari sampai antibodinya keluar. Sekarang kena, maka besok antibody sudah dikeluarkan. Itu sebabnya 44% orang bisa sembuh bahkan tanpa vaksin, karena vaksinnya belum diketemukan.
dan masih ada 53% yang sakit yang akan sembuh mengikuti 44%. Karena pola kematian atau mortalitas tidak pernah bergerak dari 2-3% maksimal. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu panik pada saat ada wabah corona. Kita punya prinsip penanganan wabah ada 3. Pertama, kita kurangi paparan virus. Gimana caranya? Untuk kita pribadi hidup sehat, sering cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, sering mandi. Kalau misalnya kira-kira kita khawatir terjangkit, ya jangan datang ke tempat ramai yang banyak orang sakit. Dan untuk mengurangi paparan virus ke kita. Nah, untuk kitanya sendiri gimana? Kita bisa naikkan antibody. Gimana caranya? Dengan memberikan mengkonsumsi vitamin E atau C, vitamin E plus C setiap hari. Plus madu. Karena madu bisa dipakai untuk energi, sementara vitamin E dan C akan bisa dipakai untuk menaikkan produksi antibody. Energi dipakai untuk pembentukan antibody dari kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau sakit jangan keluar. Di rumah aja. Terus kita beri terapi, kita sembuhkan, makan yang benar, gaya kita melakukan pola hidup sehat. Sehingga jika itu nanti sakit, atau misalnya katakanlah demam, panas, dalam waktu 4-5 hari itu wajar, nggak usah panik, biasa aja. Kita hanya perlu memberikan vitamin E, C, makan yang cukup, istirahat yang cukup, nanti di hari ketujuh antibody kita keluar. Itu juga berlaku buat yang sakit. Sehingga sebenarnya kita semua akan bisa menangani wabah coronavirus ini, asal kita bisa tahu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan yang paling terakhir jangan panik, santai aja, kiamat masih panjang. Jadi ayo kita kerja bareng-bareng, kita tangani bersama-sama, dan gak usah panik. Makasih. Boom, boom, boom.